Lepas tu kalau budak-budak kalau dia main tengah garik main tanah mak dia tengah awal. Naik lah garik dah. Dia naik lah. Dah pasal lembuk. Ayah dalik. Mandi! Budak rapok ni. Haa tak? Betul. Haa tu ayah. Tak? Pas pikul mozek. Rapang lembuk. Duduk di rumah. Ayah buat anak. Tahu tak? Haa. Pasal dia orang lembuk. Ni laki ayah buat. Jadi payah nak tidur lah. Orang laki kat dia gagah. Kepu, 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 kepu. Ah, baby gitu. Dah nak tidur kan, eh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana kegiatan teman-teman sekalian ya? Ini di penghujung Januari ya, teman-teman. Sekarang saya record itu tanggal 31 Januari 2023. Semoga teman-teman semua dalam dengan Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa berdoa karena sudah masuk kepada bulan Rajab ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ar-Ramadan. Sebentar lagi kita akan menuju ke bulan Ramadan. Semoga kita termasuk saya dan juga kawan-kawan semua ini disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Masya Allah, di mana bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa sekali buat kita semua ya guys ya. Iya kan? Karena Ramadan, Masya Allah, banyak sekali istilahnya ibadah-ibadah, banyak sekali pahala-pahala di sana. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bulan Ramadan esok. Amin amin ya rabbal alamin. Dan oke guys, di video kali ini kita akan mereaction sebuah video daripada Ustaz Azhar Idrus lagi ya, keistimewaan wanita. Banyak sekali istilahnya kita terkadang tidak tahu betapa istimewanya wanita ini guys ya. Karena kenapa? Wanita kalau kita sudah berkeluarga itu yang istilahnya merawat dan juga istilahnya memberikan pendidikan juga kepada anak-anak kita dan juga istilahnya dalam keseharian kita ya, istilahnya dalam kehidupan ya, memasak, bersih-bersih dan lain sebagainya itu banyak dilakukan oleh wanita. Sedangkan kita pria terkadang istilahnya sibuk dengan pekerjaan kita seperti itu ya kan. Nah, itu adalah tugas di antara kita berdua seperti itu. Tugas di antara suami istri ya, yang laki-laki bekerja, yang perempuan juga istilahnya menjaga rumah ya kan, merawat anak, mendidik anak dan lain sebagainya. Nah, di sini guys, pembahasan daripada Ustaz Azhar Idrus yaitu keistimewaan wanita. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Sebut nak madu marilah di lebah. Jadi keistimewaan manusia ni dia dua. Pertama laki-laki, kedua perempuan. Okay. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Okay. Faham tak? Ada kelebihan. Nah, ada tanggungjawab masing-masing. Nah, perempuan benda kelebihan dia. Dia melahirkan anak. Betul. Hebatnya perempuan ni, dialah yang melahirkan para nabi dan para rasul. Allah. Hebat orang lelaki, tak ada melahirkan para rasul. Nampak tak? Rupuan yang melahirkan Nabi Yusuf, betul tak? Rupuan yang melahirkan Nabi Musa. Rupuan yang melahirkan Nabi Zulkifli. Rupuan yang melahirkan semua Nabi, semua Rasul. Nak, itu kehebatan orang perempuan. Nah, batulah Allah aturkan tugas. Nah, orang perempuan itu lembut, laki-laki itu kerah. Nah, tapi kita balik, perempuan kerah, laki lembut. Nah, patut perempuan itu lembut, laki itu kerah. Kerah dan lembut, jadilah aman rumah tangga. Lembut dua-dua, balik awal. Kerah belaka, tembok lari anak. Tembok tambah duduk tahu rumah anak. Kerah belaka. Nah, itu comel dah. Lelaki kerah, tegah, bekeng, pongoh, lelaki. Puang, pengasih. Nah, lembut, nek, mudah tersentuh. Itu puan. Nek, itu istimewa ni. Lepas tu kalau budak-budak kalau dia main tengah garik main tanah mak dia tengah awal. Naik lah garik dah. Dia naik lah. Dah pasal lembuk. Ayah dia lelik. Mandi! Budak rapok ni.
Faham tak? Betul. Ha, tu baru ayah. Nah. Ha, mandi. Betul. Apa isa dia macam gigi-gigi. Takut kaya. Nah. Ha, macam medok. Laki-laki gagah. Cari kerja, cari duit, cari harta dan sebagainya. Noreh, khabak pokok, gali lubang, bawa ke pas peko mozek, ropang lembuk, duduk di rumah. Ayam buah anak. Tahu tak? Pasal dia kan lembuk. Ni laki ayam buah. Jadi payah nak tidur lah. Kalau laki kat, dia gagah. Kepuh, 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 kepuh. Ah, baby gitu. Dia nak tidur kan ya? Nah, betul tak? Betul. Ha, perempuan lah. Mana bau, bau, ayam buat anak perempuan. Nah, pasal dia lembuk. La ilaha illallah. Nah, ha, kalau ni lagu baru lah. Bila teringat tentang dirimu. Ha. Mengalir air mataku. Ha. Lagu nah, siapa? Nah, ha, perempuan lembuk. Nah, ha, lagi benda lagi ke puang. Dia comel. Orang lelaki dia muka kerasang gitu. Ha, ha, jadi dia comel, dia akan menyebabkan suami yang keletihan tengok muka dia hilang letih. Batu Nabi kata al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Isteri yang solehah, kau balik ke rumah, kau pandang saja mukanya sudah menyebabkan kamu rasa bahagia. Nampak? Haa, kita cari makan leloh gitu gini-gini ni. Dia tukar masuk di rumah. Dah ya nak fikir dah. Nak, dia tukar masuk, tukar siang ikan, tukar hidang. Nak, sesuai tak? Comel latin. Dua orang duduk dalam kerajaan kecil. Nama kerajaan, rumah tangga. Rumah tangga. Nak, lepas tu orang kena terima. Bukan awak hina duduk di rumah. Dah. Tu tugas yang mulia. Kerana profession suri rumah adalah profession ummul mukmini, isteri para nabi kita dulu. Betul tak? Ha, kita duduk sehu nak berjalan. Neh? Ha, cuma kita balik mudah tak? Bang, sila makan senang. Dah kita letih ha? Ha, duduk kau semi ikat mata, letih sang. Nah, bawa bank. Pukul satu pada rumah, sila makan pak. Cari bawa tengok ada lauk. Ikan singgang. Oh, ikan singgang pulak kita kata. Kemarin singgang ikan, hari ini ikan singgang. Esok, esok baru singgang ikan mula. Nah, nak tahu kahwin kuning muka tu lelaki. Dah apalah. Mudah dah. Kita pergi kerja nak ginung. Pasal mozek dengong. Kau tujuh nak talak dah. Tak fikir basuh baju. Bini kita basuh lagi. Kelebihan kau perempuan. Seorang perempuan, dia pergi tanya Nabi. Dia wakil Muslimah. Muslimah yang suruh tanya. Dia kata, ya Rasulullah, kita ni nak minta satu tarikh nak jumpa dengan Nabi. Muslimah. Ha, nak minta tarikh. Nah, bila boleh? Nak buat benda? Ada nak tanya soalan dah. Ha, dia kata, tak payah lah. Tarikh-tarikh tanya selalu. Aku jawab kamu, pergi kebor ke dia. Apa dia kata, okey. Wakil Muslimah kata, gini. Kita ni musyarat Muslimah. Kawasan Muslimah negeri dong apa semua. Duk mikir orang lelaki ni banyak pahala. Pahala jihad, pahala gali kubur, pahala mayang jemaah, pahala paduk kipayah. Banyak pahala mayang jemaah. Banyak lelaki ya. Kita orang pada duduk rumah je. Benda boleh kat kita. Ha? Ha, jadi kita knock attack lagu mana? Nabi kata, ha bijak. Ni baru soalan bijak. Nak cerdik orang ni. Neh? Ha, mu balik mu kabur gini. Hak mana-mana perempuan walaupun duduk di rumah, dia berkhidmat untuk suami dan anak dia, pahala semua laki-laki padu kipayah boleh ke dia? Faham tak? Pahala gali kubur boleh ke dia? Pahala gali kubur, pahala pikul jenazah, bawa bank mayat, bawa ambulans, pahala pun dia lagi. Mayat jemaah, pahala keluar berdakwah, pahala orang perang. Mu sabar di rumah bela anak-anak dan mu sediakan kemudahan untuk suami. Allah. Dapat sama. Adik tak lagi? Comel datang. Lepas tu apa? Untung. Nak duduk di rumah boleh pahala. Neh, tembuk belacang boleh pahala. Goreng ikan boleh pahala. Kokonyong boleh pahala. Giling repoh boleh pahala. Cuma orang zaman dulu lebih banyak pahala. Mak kita ngetuk kita. Sebab apa? Pasal dia manual. Pakai tangan. Ha, kita pakai mesin learning. Betul tak?
Mak kita dulu nak masak mixit dagang, nak buat ni kuah kari, pergi beli tu kedai luar kayu api. Faham tak? Seberkah tu RM5. Piko ni jembeng buat balik. Ha? Apa ada rumah belah. Nampak? Belah takkan besar-besar gitu. Belah. Belah ubuh pula surah bawah api tu. Bawah tuku. Faham? Lepas tu ubuh dengan kain minyak gas pula. Ubuh dengan kertas sarabah pula. Tiup dengan ngepang pula ni. Cabuk tu sini je putih. Oh ni hitam. Nampak tak? Tahu tak? Pahala banyak tak? Allah Rabbi, banyaknya pahala. Lening sikit lah pahala. Ketik. Tubik api. Ketik. Tubik api. Nampak tak? Tubik api saja. Tak nanak. Teh saja. Faham tak? Tu lelaki beli kedai. Faham? Ha, tak? Kurang lah pahala. Nak? Sungguh tok kita itu kacing. Tok orang pun kita rasa gitu kok. Tok nyang kita itu kau tiga bangun dah. Tok nyang kita. Buat asyik lemak. Dia jual asyik lemak. Ha, kau tiga bangun dah. Pukul 6:30 pas main subuh, siap dah buku. Faham? Ah, oh, rajin. Lepas tu awak makan anak cucu dia pula. Ah, awak tengah hari, pukul 9 dia start. Dengan masuk, dengan tu, dengan siap pula tengah hari. Dengan gula terung, gula apa. Petang, ada kuih pula petang-petang. Allah. Nah, orang dulu-dulu. Mesti dia buat kuih. Malam, nak boleh. Mi goreng, kuih tiaw, ada pula dah. Bini kita ada kita. Ada pagi beli ke tengah hari saja, tengah hari tu pun dah larut gitulah. Buat si goreng macam wajib. Nikah 8000 belanja. Laki suruh buat si goreng, cebok si goreng. Boh dari pinggan laki dah atuh si goreng. Lekat di sodek. Lala cokeh dengan kayu ais kering. Walah, blebok atuh si goreng. Ada. Berapa 8000 sanding. Ha, nampak dah. Ha tu. Dulu ni basuh baju sebeseng so. Kita bangun subuh tu duduk kat laga dah. Duduk kita itu. Duduk di laga dah. Pepah pula ah. Di birai kerek tu tak. Gahar di kayu wak tiga segi tu. Ha. Ha. Sari sebeseng so, sari sebeseng so. Bini kita ni washing machine 14 kilo boleh masuk. Automatik. Ha. Ha, 2500 bayar cash. Kita buh baju dalam situ, tepi tu. Minggu dah alih baju. Duduk gitu. Tak masuk pun dalam washing machine. Ha. Duduk tengok tu. Raja lawak. Anugerah juara lagu. Sengih depan TV. Rupuan kau. Bodoh semua. Deh. Ha. Tapi bukan sini lah. Ha. Kau marang tu. Jadi yang atuk kita tu dia guna alat-alat gitu. Nak. Ni nak buat apa nasi kapik giling. Kacang. Tahu tak? Batu giling tu kalau kepik kaki, kepik kaki. Nak? Ruh, 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 ruh. Nak goreng ikan, giling lada. Bang, nak numi, giling bawang. Betul tak? Betul. Haa, bini kita, blender. Ya. Panasonic. Haa, tak? Tu lelaki nak makan sambal belacang pun seorang pada tumbuk boleh. Nak? Buh kot lah blender. Tek. Dari boleh belacang. Nah, ha, sebab itulah tok kita itu dak gemuk. Ha, betul. Walaupun boleh cucu, lengang aluh, tubuh sling. Pasal apa buat diri? Bini kita hari nikah ya. Kepes perut. Ha, molek pinggang, tahu tak? Dan anak tiga ni macam kek Sarawak pinggang ni. Ha, dak. Kuning ada, hijau ada, biru tepi ni. Tu, anak baru jejah tiga. Allah. Anak kucing duduk kat kaki mak tak nampak. Mak anak kucing ah, anak kucing. Mana? Mana? Ya, linjung perut. Tak nampak. Siapa belapih dah perut dah apa? Dah pakai tu tekak. Wasi masuk tekak. Dapur ketik. Ketik dah minggu kali nanok. Faham tak? Ha, buat air ketik. Kipas angin ketik. Dulu buat dengan tangan. Cucu nak tidur. Ha. Eh, ketik, ketik, ketik. Bapak lengang. 3 tahun nikah, macam tiang surai lengang. Nampak tak? Itu yang nikah lain pula. Allah. Tunggu lah. Jadi perut, jadi buci. Lemak banyak. Pasal apa? Kerja tak keruk. Nah, tengah-tengah mandi bini. Lak, sini anak kucing rambak. Dia buat apa? Kau bisa. Jumpa dah.
Allah, nak kucing gabak. Dia celah perut. Mang, tiga minggu hilang. Astaga. Allahu Rabbi. Jadi kelebihan perempuan kalau guna pun, dialah permata yang melahirkan para nabi, para rasul. Huduh lagu mana pun perangai, dialah juga yang memudahkan dalam kehidupan kita. Jangan marah lebih-lebih sangatlah ke dia. Neh, tapi jangan lock sangat ke dia. Habis harta kita. Nampak tak? Jadi pada mata. Wallahu a'lam, mudah-mudahan. Allah. Okey guys, sudah selesai videonya dan astagfirullah, nanti memang betul lah ngakak betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus ini guys ya. Dan berkenaan dengan keistimewaan wanita, ya betul sekali ya. Jadi kalau kita nak marah kepada wanita, jangan terlalu keras, jangan terlalu apa ya teman-teman, difulkan seperti itu. Karena kenapa? Ya dia mau gimana pun, ya mau bagaimanapun, dia adalah istri kita dan dialah istilahnya yang merawat anak-anak kita dan juga melahirkan anak-anak kita. Allahu Akbar. Dan sangat-sangat besar sekali pahala daripada perempuan ataupun wanita ya yang senantiasa berbakti kepada suaminya, melayani suaminya. Allahu Akbar. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW ditanya seorang wanita, ya kan, karena wanita itu pahalanya sedikit, tidak seperti laki-laki yang istilahnya banyak, ada fardu kifayah, ada bekerja yang keras seperti itu, ada jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Tapi apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, wanita juga akan mendapatkan apabila ya hidupnya untuk berbakti kepada suami dan juga merawat anak-anaknya. Allahu Akbar. Dan wanita yang salihah yang membuat kita bahagia, tenteram dan nyaman di dalam keluarga kita. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah dan dijadikan kita ya orang-orang yang saleh dan orang-orang yang salihah seperti itu, teman-teman. Karena kenapa? Kita senantiasa berdoa ya kepada Allah agar supaya anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Begitu juga kita berdoa agar supaya kita ya seorang suami ataupun istri, kita berdoa agar supaya hidup kita, ya kan, dalam kehidupan kita ini kita berbakti kepada kedua orang tua dan juga mengerjakan amal-amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah kita nanti orang-orang yang saleh, senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta kepada kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.